Assalamualaikum bosku, bertemu kembali dengan channel PNS Nagan. Jadi teman-teman ini belum layak untuk masuk dari TBS sawit, nah, karena posisi buah masih mengkal, nah, belum matang, belum sempurna. Itu sekitar 1 bulan lagi untuk matang. Ini orang-orang yang manen harus pakai kacamata itu. Nah itu bosku, tadi komplain dari toke sawit yang agen pengumpulnya ya, bahwa buah mentah sudah diturunkan oleh pemanen, padahal belum jadwal turun, belum jadwal dipanen, sudah dipanen mentah-mentah. Jadi sedikit komplain yang satu buah, dan itu buat pemanen menjadi lebih hati-hati untuk memilih buah, jangan sembarangan diturunkan. Oke bosku, sudah selesai dimuat di tumpukan ini. Kita menuju ke tumpukan terakhir. Ini yang di pinggir jalan. Oh, macet bosku, ini mobilnya kehabisan minyak. Sempat pula habis minyak. Sudah habis, Bang. Karena ya. Oh, karena Oke bosku, kita lanjut muat di tumpukan yang terakhir ini. Setelah tadi minyaknya tidak mau naik, jadi harus ditambah sedikit. Sekarang kita tunggu selesai dimuat di sini dulu. Ini mobil jenis Tafilin ini yang bahan bakarnya solar. Tidak mau naik minyak, dia berangin misalnya, jadi harus digas-gas sedikit biar stabil kembali tenaganya. Di sopirnya ini harus bekerja ngegas mobil, sedangkan yang lain langsung memuat, dan yang di atas ini sedang memetak, misalnya menyusun sehingga rapi, dan namanya metak sawit ya. Ini sebenarnya ini muatannya tidak masalah bagi Tafilin. Nah kalau 3 ton 2,5 ton itu lancar-lancar saja, apalagi di jalan ini jalan rata bukan tanjakan. Cuman ya ini harus dipetak dulu, disusun yang rapi supaya tidak ambrol dan muat sesuai dengan ekspektasinya. Jadi diperkirakan sekitar 2,5 ton ini. Disusun dulu biar rapi, biar muat sekali jalan dengan bolak-balik. Kita tunggu selesai dimuat bosku. Ini lumayan juga nih yang di perkarangan ini, di lahan perkarangan. Oke bosku, selesai dimuat ini, tinggal berangkat. Enggak. Ini kawan masih sini. Jangan lupa bosku dibantu like and subscribe supaya channel ini dapat terus memberikan informasi sekitar perkebunan kelapa sawit ya bosku ya. Jangan lupa bosku dibantu ya. Oke demikian bosku.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Penter Indonesia.